Aisel. Ngapain pagi-pagi malah di sini? Ngomongin gue ya lo pada ya? Pede banget lo. Orang kita lagi bingung sama aplikasi Okejek, Sel. Kenapa emang? Iya, masa dari tadi gak ada orderan masuk? Padahal gue tadi tuh udah ngetem di tempat yang rame. Kayaknya kalian tuh kurang amal ibadah deh. Udah ngomong belum sama Mbak Prima? Udah. Kalau gitu gue coba ngomong lagi deh ke Mbak Prima. Ya. Gue kira lo pada lagi ngomongin gue. Makanya jangan salah sangka dulu. Kepedean sih lo. Pantes Seno gak betah sama lo. Dia ngapa jadi bawa Seno sih? Alhamdulillah pagi-pagi dapet rezeki. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim, lancar hari ini. Dengan Bu Titi ya? Betul. Silakan dipakai helmnya, jangan lupa dikancing ya, Bu. Makasih, Mas. Yuk, jalan, Mas. Yuk. Siap, Bu? Iya. Ini kali rumahnya ya? Telepon aja deh. Halo, dengan Ibu Titi? Iya, Bu. Ini saya Sarah dari Okejek. Udah sampai di rumah Ibu. Hah? Apa? Udah jalan? Tunggu. Gak ada gimana, Bu, maksudnya, Bu? Jelas-jelas di handphone saya ada kok orderan dari Ibu. Hah? Itu orderannya mana ya? Ih, perasaan tadi sebelum berangkat ada. Duh, apa handphone gue yang rusak ya? Oh. Sudah saya pastikan di aplikasi tidak ada masalah, Shell. Tapi Mbak Prima, tadi kata teman-teman tuh kayaknya ada masalah gitu sama... Enggak, mungkin mereka pada saat itu sinyalnya kurang bagus. Memangnya kamu sendiri udah buktiin kalau memang benar tidak ada orderan sama sekali. Belum sih, Mbak Prim. Yaudah, mendingan gini, kalau ada apa-apa lain kali, lebih baik cari dulu kebenarannya. Ya, siap, Mbak Prim. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Makasih. Ya.